Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Sadar Kristus. Pernahkah Anda bangun pagi dan berkata, hari ini saya tidak akan berbuat dosa? Dan ketika meninggalkan rumah, Anda berkata, saya harus hati-hati agar tidak berdosa hari ini. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak lagi sadar Kristus, tetapi sadar dosa, meskipun Anda belum berbuat dosa. Pernahkah Anda sebagai pria berpikir, saya tidak ingin melihat wanita manapun supaya saya tidak bernafsu? Anda menjadi sadar dosa ketika berpikir seperti itu. Cepat atau lambat, Anda akan bernafsu di hati Anda. Anda mungkin tidak berdosa di luar, tetapi Anda akan berdosa di dalam hati. Sudahkah Anda juga mencoba mengakui setiap dosa? Saya sudah. Ketika pikiran buruk datang, saya segera berkata, maaf Tuhan atas pikiran ini dalam nama Yesus. Kemudian pikiran lain datang dan saya segera berkata, maaf Tuhan untuk pikiran itu dalam nama Yesus. Akibatnya saya menjadi sangat tertekan karena begitu sadar dosa, bukannya sadar Kristus. Saudaraku, ketika jatuh dosa, Allah ingin Anda sadar Kristus. Di dalam Kristus, Anda memiliki pengampunan dosa melalui darahnya. Allah ingin Anda sadar bahwa Kristus telah diremukkan oleh karena dosa-dosa Anda dan telah dihukum bagi kedamaian Anda. Yesaya 53 ayat 5 New King James Version. Ketika Anda sadar Kristus, Anda berdamai dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 1. Anda adalah kebenaran Allah dalam Kristus, karena Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat berdosa untuk Anda. Kristus menanggung dosa Anda dan sekarang Anda memiliki kebenaran Allah. Jadi, ketika Anda dosa, jangan sadar dosa dan merasa buruk atau dikutuk. Sebaliknya, sadari siapa Anda di dalam Kristus. Angkat diri Anda dan lanjutkan perjalanan Anda dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.